Oke teman-teman, hari ini saya berada di perbukitan. Saya sangat berkeringat teman-teman, ini bukitnya terlalu terjal. Nah, di bawah sana banyak terdengar burung yang minta duit teman-teman. Entah itu namanya burung apa ya kira-kira teman-teman. Nanti kalau ada yang mengenali suaranya dan tahu nama burungnya, silahkan komentar di pada kolom komentar ya teman-teman. Ini suaranya sangat merdu teman-teman. Seperti karakter suaranya Decu ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti saya. Ya teman-teman, sebelum saya turun dari atas gunung tadi, saya menemukan seekor tengkek sungai teman-teman. Semoga dia tidak terbang ya teman-teman, biar kita dapat hasil yang maksimal. Wih, dia terbang teman-teman. Kita belum puas merekamnya sudah terbang. Sebelum melanjuti perjalanan teman-teman, kita wajib dulu untuk mengisi perut supaya mendakinya nanti kuat teman-teman ya. Meskipun hanya roti, ini lumayan untuk mengganjal perut teman-teman. Oke teman-teman, sip. Ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Oke, melihat keindahannya Indonesia ini teman-teman. Mantap. Wow teman-teman, di hadapan saya terpampang dua ekor kirik-kirik teman-teman. Dua hari yang lalu saya datang ke sini. Aduh, terbang teman-teman. Dua hari yang lalu saya ke sini teman-teman, belum saya bisa merekam secara maksimal teman-teman, karena dia itu selalu kalau didekati dia terbang. Oke teman-teman, saya sudah sampai di lokasi. Nah, sementara saya mengarahkan kamera saya ke semak itu teman-teman. Ini burungnya tidak diam-diam. Ah, itu teman-teman. Ini burungnya tidak diam-diam. Ini butuh kesabaran yang cukup ini teman-teman untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Tadi saya keliling teman-teman untuk mencari sarangnya, tapi saya belum temukan teman-teman. Kalau kita dapat sarangnya, nanti kita tunggu di situ, kemungkinan dia akan tenang di sana teman-teman. Dia tidak mau keluar teman-teman. Sepertinya saya kehilangan jejak. Ini jaraknya sekitar 10 meteran teman-teman. Waduh, kayaknya dia hilang. Saya kehilangan jejak teman-teman. Oh, jatuh. Dia terbang teman-teman, pindah ke sebelah. Teman-teman, entah itu burung apa ya kira-kira namanya teman-teman. Suaranya merdu teman-teman. Nah, dari 3 hari yang lalu saya intip-intip, tapi susah ambil gambarnya teman-teman, karena dia itu suka berpindah-pindah teman-teman, mencari makanannya. Mudah-mudahan di sekitar sini saya menemukan juga sarangannya. Nah, nanti kita review sarangnya seperti apa modelnya. Dekat sekali teman-teman. Ih, terbang teman-teman. Ternyata tadi terbangnya dia mengarah ke tempat sarangnya teman-teman. Ini saya sudah temukan. Coba nanti saya ingin tunggu di sini teman-teman, semoga dia tuh bisa tenang di daerah sini ya teman-teman. Dia tuh biasanya burung kalau kita sarang dekat, dia tuh selalu galak teman-teman. Hey, teman-teman,
Saya sudah menemukan sebuah sarang. Apakah itu sarang yang dimiliki oleh burung yang minta duit tadi, ataukah sarang burung lain, teman-teman? Tapi itu sarangnya kelihatannya sudah lama ya, teman-teman. Sudah menetas ya mungkin. Karena sarangnya saya lihat banyak semutnya sarang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil gambarnya pada saat bunyi, teman-teman.